Oke, selamat datang kembali kawan-kawan. Kita memasuki episode ke-31 dari Game Stumble Guys. Mungkin yang udah nunggu game Crash Base-nya, sabar ya, susah untuk mengumpulkan jam sama kristalnya ya. Kalau yang belum tahu, aku kasih tahu lagi. Kalau Crash Base itu, kalau kita mau melawan bos, itu ada persyaratannya. Kita harus mengumpulkan sekian jam sama sekian kristal. Kalau enggak, kita enggak bisa melawan bos. Jadi, untuk kita dapat mengumpulkan gem sama kristal, dalam satu level itu kita harus memainkan beberapa kali. Kalau kita kan melawan untuk mendapatkan trofi kan, awal-awalnya itu kita butuh menang dalam 3 ronde. Nah, nanti kalau misalnya kita udah menang trofi, kita harus masuk ke level yang sama untuk memenangkan pertandingan sekali untuk mendapatkan gem, baru nanti udah mendapatkan gem, main lagi untuk mendapatkan kristal. Di setiap kita untuk mendapatkan gem sama kristal, tingkat kesulitannya itu semakin bertambah kawan-kawan. Jadi sabar ya, aku pun stres juga itu mainkan game itu. Jadi untuk saat ini, seperti yang aku bilang di episode keberapa itu ya, kita akan memainkan ini dulu kawan-kawan. Oke, play langsung lah. Ini apa? Oh, yang ini. Oke, kita nggak boleh jatuh nih, nggak boleh keluar dari arena ini, dan kita harus menghindari sama robot-robot kepik ini. Apa itu, siapa pakai bom? Bahaya kali. Untung masih bisa ya kan. Hati-hati sama robot-robot kepik ini. Aduh, udah muncul pula lagi air mancurnya itu. Oh, oke. Okay. Ah, jatuh jaga kaca baja. Ini apa? Oh, sama kayak yang apa, Bomberman itu. Oh, yang ini, barrel-barrel ini. Oke. Siapa kecampak tadi itu? Oh, kapal ini nembakkan itu tulang hiu. Nembakkan hiu kapal itu. Oke. Qualified, nice. Ah, ini lagi dia kan. Apakah kita bisa berhasil? Tak tutur, rak tutur. Ayo, kita harus bertahan ini. Kita butuh bertahan. Aduh, mulai lagi ngelek. Hati-hati sama robot kepik ini. Nanti kalau semakin berevolusi berubah warna, semakin kuat ininya, tenaganya. Baru satu tereliminasi coy. Waduh, yang merah. Jangan sampai kena yang merah lah. Awas. Thank you udah menyeberangkan aku ke sini. Robot merah. Aha. Aduh, setengah lagi pula lagi itu. Aduh. Ah. Oh, kena air itu gak apa-apa. Aku kira kena air itu kita ini langsung mati. Rupanya untuk mendorong kita terdorong dong. Honey drop. Inilah kawan-kawan ya. Durak du. Kan cepat kali ininya. Ani dropnya ini apa? Hey. Waduh, baru satu pula yang tereliminasi tuh. Oke. Untung aja qualified. Udah sempat jatuh kita. Di sini lagi C-Arx. Mantap kali apanya, nama levelnya C-Arx. Awak yang ledakan, awak sendiri kecampak. Hati-hati sama hiunya. Hati-hati sama hiu. Itu kapal itu nembak hiu. Untung masih ada barrel tadi. Untung ke situ aku kecampaknya. Kalau enggak eliminasi cuy. Untung ada barrel. Thank you barrel. Sudah menyelamatkan hidup aku yang enggak seberapa ini. Oke, ini dia kawan-kawan. Aku udah sering kali kalah di sini. Syak muda apa tadi tuh?
Dan kita bersabar aja lah di sini kita. Biarlah mereka situ. Jangan dorong-dorong aku lah. Ya. Udah satu yang jatuh. Jangan yang dorong. Tunggulah tunggu tenggelam kapalnya baru kita lompat kawan-kawan. Sabar aja kita, sabar-sabar. Udah mulai jatuh nih. Udah mulai jatuh nih. Udah tiga, udah empat. Ayo kita tinggal tiga-tiga nih loh. Tinggal tiga manusia lagi nih loh. Empat manusia lagi. Oke. Yes! Wow! Wow! Akhirnya weh. Akhirnya kita berhasil memenangkan mahkota yang ketujuh. Akhirnya. Hehehe. Tengok ini udah 7. Udah 30 episode, udah berapa ribu level baru dapat 7 mahkota. Akhirnya berhasil juga kawan-kawan. Kita akan melanjutkan di next episode. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan kalau yang mau ngasih sawer, saweria ada di bawah linknya. Oke, dadah. Thank you.